Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini kita bakalan menceksonkan, mereview cekson paket sound system siap bunyi, bisa dibilang juga siap kerja, dengan harga 17 juta teman-teman ya. Ini termasuk murah meriah ya, karena ini nanti mendapatkan full set siap bunyi. Nah, buat teman-teman yang ingin beli paket seperti ini 17 juta, langsung saja buat teman-teman yang ingin paket seperti ini ya, screenshot video kali ini lalu kirim ke nomor WA saya yang ada di deskripsi teman-teman ya. Nanti ada kurang lebihnya teman-teman bisa WA saja, tambah apa atau komponen yang ini diganti apa juga bisa. Dengan paket 17 juta dapat apa saja buat teman-teman yang mau atau yang ingin pesan, biar tidak salah paham, langsung saja jangan di skip untuk video kali ini. Kira-kira dengan harga 17 juta dapat apa saja? Yuk langsung saja guys. Oke, dari sound ya. Di sini mendapatkan paket set field monitor. Ini ya, bukan yang belakang. Kalau ini tidak termasuk teman-teman ya. Ini dijamin katah nanti. Telasnya oke kalau yang ini. Kita review paket 17 juta yang ini teman-teman. Mendapatkan set fill 2x18 inci untuk subwoofer, dan untuk full rangnya pakai SR 15 inci ini. Nah, untuk komponennya apa? Di sini untuk box ya teman-teman ya, dijamin super. Kenapa saya bilang super? Karena ini bahannya sangat bagus sekali, meranti asli. Tebalnya 18 mili ya, untuk semuanya ya, tebal 18 mili. Grill juga sudah ada spon anti air, sudah tahan air ya ini walaupun hujan-hujan los. Nah, seperti ini. Oke, untuk komponennya di sini menggunakan 2x15 inci ya. Menggunakan BNC dan juga tweeter. Kalau tipenya lupa dulu, tak lihat dulu ya. Oke, di sini untuk 15 incinya ya, ini SR 15 inci kali 2 plus tweeter ya, di pasif ya teman-teman ya. Di sini untuk BNC 15 incinya menggunakan tipe BNC 15PLPH kali 2 ya teman-teman ya. Nah, di sini tipenya itu 15PLPH kali 2. Nah, seperti itu ya. Jadi tipenya itu ya teman-teman ya. Untuk tweeternya di sini tipenya Sound Queen ya. Kita pakai dari produknya Sound Queen. Satu unit untuk tweeter di pasif dengan 2x15 inci. Di sini tipenya Sound Queen SQ45S. Nah, sudah sangat kencang teman-teman ya. Di dalamnya juga sudah ada yang namanya crossover pasif. Itu harganya 1.500.000 ya untuk crossovernya. Jadi sudah super ya. Yang bagus untuk crossover pasifnya sekitar 15.000 saya dulu beli. Oke, untuk yang atas seperti itu ya guys. Jadi mainnya pasif tweeter. Untuk 18 inci di sini isinya 18V400 dari asli. Menggunakan asli 18V400. Untuk setupnya di sini boxnya single ya teman-teman ya. Box single seperti ini. Ini juga sudah spon anti air. Jadi kalau hujan sudah los. Nah, seperti ini ya. Ini mundur 75, jadi sudah mantap ya ini suaranya. Untuk tekstur ya, di sini tekstur menggunakan nat keramik yang sudah saya campur dengan komponen-komponen lain untuk lem juga pasir ya. Jadi hasilnya sudah sangat lumayan guys ya. Nah, seperti ini sangat kuat, dijamin super. Agak bledukan ya karena lama tidak saya cek sound. Paket 17 juta teman-teman. Untuk yang atas ini menggunakan prismatik ya. Menggunakan prismatik. Ini warnanya seperti ini karena belum saya cat. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini untuk belakangnya seperti ini ya. Untuk tweeternya di sini sudah saya pisah. Jadi misal box ini kalian gunakan untuk low pack ini bisa ya. Tinggal kita off-kan saja. Misal kita pasif dengan tweeter tinggal di-on-kan saja. Jadi ini fiturnya sudah lumayan bagus ya, sudah ada BM-nya. Oke. BM Jowonan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Untuk setup
Di sini box subwoofer di paralel ya. Jadi mainnya 4 ohm, ini juga 4 ohm di pasif sama tweeter. Nah, untuk track bell belum dapat ya. Track bell belum termasuk. Kalau mau nanti bisa konfirmasi. Dan ini untuk geledekan, ini juga belum termasuk ya. Ini belum termasuk, guys. Selanjutnya kalian akan mendapatkan ya setelah ini tadi dua kali box 18 inci juga 15 inci SR. Selanjutnya kalian mendapatkan kabel perkabelan dari output power ke box speaker. Ini menggunakan kabel 4 kali 25 mili, teman-teman ya. Nah. Ini ya. Dari BMA Audio Link. Nah, ini sudah sangat bagus sekali ya. Audio Link by BMA. Ini 4 kali 25 mili. 4 kali 2,5 teman-teman ya. Ini sudah sangat lemas sekali untuk kabelnya. Sudah profesional. Panjangnya 10 meter guys, sudah cukup ya. Selanjutnya teman-teman bakalan mendapatkan power. Di sini powernya build up teman-teman ya. Power build up ini masih belum pernah trouble sama sekali untuk power tipe ini. Di sini powernya menggunakan build up dari asli DA3000 teman-teman ya. Nah, ini sudah sangat cukup untuk handling dari komponen yang sudah kita jelaskan tadi teman-teman ya. Ini power tipe kelas H, jadi sangat cocok digunakan untuk monitor teman-teman ya. Sudah sangat cukup ya untuk handle itu tadi. Ini mainnya channel A untuk subwoofer, channel B untuk middle atau SR-nya. Nah, untuk panel belum termasuk ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini kalian bakalan mendapatkan mixer 12 channel dari asli tipenya Edison 12. Wah, ini sudah sangat cukup ya. Buat live, buat hadro, buat live dangdut, pokoknya sudah handling ya 12 channel itu. Karena saya juga sudah mencoba. Di sini mendapatkan mixer 12 channel dari asli 12 edition. Dan juga plus hardcase teman-teman ya. Sudah dapat atau bonus hardcase yang super tebal seperti ini guys. Nah, ini hardcase mixer sudah termasuk ya. Makanya buat yang berminat langsung aja di screenshot kirim ke nomor WA saya dulur. Wah, sudah super lengkap. Selanjutnya untuk aksesoris ya. Di sini teman-teman mendapatkan 2 unit aksesoris. Ini yang tertampil di sini ini tidak semua yang teman-teman dapatkan ya. Jadi yang didapatkan dengan harga paket 17 juta itu mendapat equalizer ini. Equalizer DBX tipenya 2231. Ini sudah ada limiternya. Jadi ini sudah fitur lengkap ya. Nah, sudah fitur lengkap. Selanjutnya teman-teman juga mendapatkan crossover DBX juga. Ini ya. Tipenya 234 XL ini crossover yang sangat pasaran sekali, yang sangat sejuta umat digunakan teman-teman ya. Jadi akan mendapatkan dua aksesoris ini. Nah, selanjutnya untuk perkabelan aksesoris sudah include semua ya. Dari output mixer menuju ke equalizer menuju ke crossover ini semua sudah include wes, pokoknya siap bunyi pokoknya. Ini listrik saya cek sound kali ini nanti menggunakan 900 watt teman-teman. Bagaimana dengan harga segitu sudah super lengkap ya, paket lengkap siap bunyi. Kira-kira seperti itu ya. Untuk hardcase belum termasuk ya teman-teman ya. Jadi mixer 12 channel ini sudah termasuk hardcase. Perkabelan dari output mixer ke aksesoris, equalizer dan crossover tadi juga sudah termasuk aksesoris 2 unit tadi. Dari output crossover menuju ke power juga sudah termasuk. Jadi ini sudah paket lengkap, siap bunyi, siap kerja teman-teman ya. Ini biasanya digunakan teman-teman itu paket monitor. Nah, monitor di hajatan ini sudah sangat cukup sekali guys ya, sudah horek pol. Mixer juga sudah 12 channel. Sudah lengkap sekali ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk paket 17 juta, paket sound 17 juta yang akan kalian dapatkan jika berminat. Langsung saja screenshot video kali ini.
hubungi nomor WA saya ada di deskripsi. Langsung dikirim ya, nanti bisa konfirmasi. Selanjutnya kita coba cek sound dangdut guys, seperti apa kira-kira. Oke dulur, di sini kita coba pakai mikrofon dulu ya, seperti apa kira-kira suaranya. Nah, cek 1 2 E A La Di, sangat kencang sekali ya dulur-dulur ya. Ya tidak heran ya, karena ini 15 kali 2 juga subwoofernya 2 unit. Cek 1 2 dicoba. This long cek 1 2 E E A A A A. Cek 1 2 this long. Cek this A 1 2 E E. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk suara mikrofon sudah tidak diragukan lagi lah, karena ini juga paket siap kerja. Selanjutnya kita coba pakai lagu dangdut ya dulur. Kalau dibuat karaoke tadi saya coba kena klaim hak cipta guys, jadi cek sound dangdut saja ya. Lagu di sini saya pakai dari channelnya Daddy Jackson ya dulur. Ini judulnya. Langsung saja kita play. Wah, istimewa ya dulur. Untuk sub kita lewat AUG ya teman-teman ya, lewat AUG 2. Thank you.
Oke, cukup ya dulur. Ya mungkin untuk cek soundnya dangdut saja ya. Ini kalau buat DJ sudah tidak diragukan lagi untuk suaranya. Oh ya, tadi lupa guys, untuk box subwoofer kita menggunakan box model planar ya. Planar 18 inci. Ini skemanya skema custom, sudah sangat horek ya dulur untuk suaranya. Wes, sudah tidak diragukan lagi ya, dengan harga 17 juta sudah dapat paket siap bunyi. Misal nanti teman-teman mau tambah apa, mau tambah apa lagi, jagrak dan lain-lain, nanti bisa konfirmasi ke nomor WA saya yang sudah ada di deskripsi ya dulur. Jadi ya sudah istimewa buat rumah nih, sudah sangat maksimal ya. Ini bahkan ini paket siap kerja, karena ini paket monitor buat hajatan sudah sangat cukup dan sangat maksimal ya dulur. Buat dangdutan, lift dangdut, lift hadroh sudah sangat cukup. Dan karena juga disupport dengan mixer 12 channel dari asli, sudah lumayan dulur, efeknya sudah nyes. Power juga build up dari asli DA3000 ya dulur-dulur. Jadi seperti itu saja untuk review paket cek sound 17 juta buat teman-teman yang berminat. Screenshot video kali ini lalu kirim ke nomor WA saya yang ada di deskripsi ya dulur. Wes, langsung satset, siapa cepat dia dapat, dijamin maksimal. Kalau ingin tahu suaranya juga boleh ya kesini, nanti tak cek soundkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada video selanjutnya dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.